Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimek. Yep. Oke nih, teman-teman. Jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana caranya untuk mengubah tema di aplikasi GitHub, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk mengubah tema aplikasi GitHub, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi GitHub-nya. Nah, kita buka teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan atas, di sini ada pengaturan atau setting teman-teman ya. Nah, kalian klik aja di sini. Setelah itu tinggal kalian pilih aja di bagian general ini. Nah, di bagian general ini ada pengaturan tema teman-teman ya, kalian bisa klik. Nah, ini ada pilihan temanya, ada tema terang, ada tema gelap, dan ada juga tema mengikuti sistem teman-teman ya. Jadi kalau sistemnya itu di jam malam, dia bakalan menjadi mode malam atau mode dark seperti ini. Nah, tapi kalau kalian pilih light ya, di sini bakalan terang seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa atur aja sendiri tema yang kalian inginkan. Nah, biar kalian tuh nggak bosen melihat aplikasi GitHub yang gitu-gitu aja teman-teman ya. Soalnya aplikasi GitHub kan ya gini-gini aja, monoton gini menurut saya ya. Nggak ada kayak hiburan-hiburannya gitu ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk mengubah tema aplikasi GitHub. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung atau kalau kalian mempunyai pertanyaan mengenai aplikasi GitHub, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video.